Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Alarifa Asala. Guys, jadi hari ini mau diajak Mbak Ida jalan-jalan ke Ngelurim. Gak sih, ningguning lorang guys. Jadi apa berjalan-jalan yang kono dan bareng-bareng nenek boe, nenek internet, nenek aku, terus mainan Mbak Ida. Karena kita mau apa jenisnya yang kok mam-mam bareng jadi ini sebontot terus mengerikan pokok aman jadi ini iya pertama kali ini aku untuk masuk guys nek nek gue nih ngarep-ngarep nek toh ya aku sering mesti tapi nek nek gue nih sering jero sampai masuk ini aku iya lagi pertama kali ini aku belok guys jadi nek kan mumpung aku hari ini apa malam ini nek gue aku nginep kene toh ilo kene hasilnya kan ya apa ilo gak palu tapi sawanin guys dia gak tiga ikunin karena terbayang-bayang menurut pokokan muntah-muntah siapa jadi ini sawanan guys orang pokok gak melak ini apa ngaji aja ngaji no hari ini aku pas tuh hari ini aja aku tak kesana terus baik-baik saja tidak ngapa-ngapa terus guys ini aku tak let's go tak apa sih ini dulu oke untuk semuanya jangan lupa do like, comment, and do subscribe ya teman-teman. Terima kasih, bye-bye. Langsung kita langsung kita cus. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah barokatuh. Banyak teman guys. Apa gue ini jen apa? Iki tuku sosis pemirsa tak makmu kok kowe. Apa apa nih? Buang silakan tuku apa nih? Udah milih ayo kan. Jadi apa sih ini hari ini apa diajak Mbak Indah jalan-jalan. Nih. Jangan Mbak Indah jalan-jalan pagi guys. Ini gue udah lapar yang pertama kali. Bel ciki-ciki deh nih. Ciki-ciki tapi sih enak potongan harga. Iya. Ini kok guys, keburu sih ini kok. Iya guys, jadi pertama kali aku melok apa sih ini bubuk kene. Gak sih pertama kali sih. Biasanya cukup maksudnya ini pertama kali ambil apa nih pertama kali melok kok jalan-jalan kok ini kita ini mampir di Indomaret karena suruh Mbak Indah beli minum mampir ini oh saya kene kita mau aku guys apa itu kak suka sih ngajak sih ini di rumah guys kita guys kita balik minum ingus ini buang pora heh ini jadi kenapa ya pak? Engkau dan di sini nih ngono lho. Di sini di bedok apa? Mbak bandara isu-isu. Iya sih, juga nyolong sih. Cuma tapi ki, aku ki ya takut deh. Asam. Kayak kerungu. Kok belet, ini jadi mambo itu kayak isi goreng gini mak kamis guys bayar lagi ini mam yang dong jati sewedep dok mam yang dong jati sewedep orang enak sendoknya bareng gak tuh aku yang kayak pertama kali kira ngorak bandara nih oke dok. Dan pesawatnya di landingnya. Nang kuri kono ae.
alatnya enggak kono. Oh kono kae. Kalau di bandara ngeluram guys. Masan sepupu buka di bandara apa? Ngeri ya. Enggak, sampai bandara ngeluram. Kenapa kayak konten Facebook? Iya, gak indah konten Facebook. Aku tukang gawe emah. Mengerikan kok. Komentare. Daripada aku ra kuat. Nek ngendo Mbak Intan, Dok. Anu, Intan itu anak, maaf ya. Anak itu ya, anak dia takut tas ya Allah. Mbok aja ngono sebutane. Anak yang berkebutuhan khusus. Iku kecintaane Allah, anak kesayangan Allah. Aja koyo ngono ah, Bu, nek nyebut. Pokoknya eling nggih hamet-hamet. Kita itu ndak tahu jodoh jenengan bisa memilih. Tapi kalau anak itu Allah yang memilih. Aku wediku ngono lho. Engko nek anake sampean apa anak keturunane sampean ginanjar koyo Intan terus piye aku ngono. Jadi dalam berucap kata, bertutur kata mbok yo sing hati-hati di apa maksudnya di hati-hati ngono lho, Pak. Iya, di hati-hati. Nek ngendo kok sampe ngono. Jenengan menghina Intan koyo ngono, dia itu ciptaane Allah ngono. Kita ndak boleh kok merasa awake dhewe iki luwih apik, luwih sempurna, luwih jos, jangan seperti itu. Jenenge menungso enek jatahe untuk jatuh pemirsa. Jadi, iya, Mbak. Oh, gak usah koyo ngono. Wong-wong ngono iki makane aku wis menghindari wong-wong ngono iki daripada tenan, tapi nek ra kuat tenan, tenan Mbak. Daripada aku malah stres dhewe ngrasakno komentar aku alungan hidup tenang ning YouTube. Ning YouTube siji loro. Bagus banget YouTube, Instagram, aku bukannya menghina ya. Maksudnya orang YouTube, orang di Instagram itu memang bukannya aku menghina nek wong Facebook iki wonge ngene-ngene bukan. Tergantung pribadinya. Iya, Mbak. Kok mana enak eh pokok mana enak Facebook ini enak ini YouTube kan kena ngekat di jeluruh kan ya wis enak endok buka berkat loh ini gak mangan sih ya mangan sih endok tiwas tak tono kabe gitu dulu eh dulu eh wis tak tono ini kabe oh ini ki berjalan-jalan sih orang mangan sih ini sepurannya pikiranku. Pikiranku mangan. Pikiranku mangan, guys. Yo wis. Aku yo tak coplok yo. Iya, kan aku kan yo padha. Apa? Hamil. Hamil seblak. Iku kok anem mesti mbok 0,5 purung. Yo kan segar. Dadi kok urung. Kenapa sih, Pak? Sik meneng ae to, geter-geter gak iso tenang. Ngene yo, wis ayo. Kene oh, sing aku cek bunir. Mama Sami. Jalan ada bawa gede gede Mas Sami yo panu salah butrek aku. Iya, Dok. Kok karo Mas Dimas ki yo cepet ngono jalan-jalan yo ora Yo nek ngene, Dok. Lah iki mboten biasa kan ning kono to, ogak ngantek mlebu rene. Iya. Tapi guys, bandarane iki sepi. Jane iki nek esuk tunggu lari-lari ngono yo. Lah iki jane ora nganggo sandal, yo nganggo sandal ora apa-apa iku. Ben luwih sehat. Aku pancen tunggu ngerangsang ngono to. Perak. Aku yang benda aku ngerangsang. Apa sembuh rangsang? Benda sawanan. Terus sekilo tak kayak kuner benda sawanan. Apa sawanan? Sawanan terakhir. Dia lagi nyipi dari dulu ya. Tak ada aku jajal nyipi buka nemu. Lah nyipi kok iso tak siang nyipi. Nyipi guys, aku ki asik bengi ki mau dituru. Mau dibengi turu. Mau dituru bengi-bengi ki. Terus mari ngono. Mari ngono ki wes terus keturun ae yo. Lah. Sama lah tadi kan kan nggih. Kunci para ae. Rene lho iki mesti luwas sih bang wis lempok pe ping limo ngono. Terus mari ngono ki. Terus mari ngono ki ngimpi kuwi Mbak Ida ki ditekani wong bakul serbet, guys. Kalian roh ae wong bakul serbet kena kuwi. Loro tenan tapi iki. Iki loro tenan tapi iki nek iki. Loro nduk sing iki. Iki mbekane njepit-njepit kan. Mana-mana jarang di tani, Bang. Iki loro tenan iki. Jarang diwati nek sing iki. Iku asar njepit-njepit loro tenan iki, guys. Kok itu ya aku. Wah.
tenang, luar biasa itu. Aduh, segila mata. Iki pergi sih, iki mama tuh dek. Lanjut lah, nunem. Nah, terus mari ngon, oke. Kui apa jenenge wong iki mau maksa, guys. Wong iki mau maksa, maksudnya maksa tuku tuku, mbak ini harus tuku serbete. Lah gak ero pokok man. Mau maksa ngono, tuku mbak tuku tuku ngono. Mbak ini iki mama mama. Wes lawange mbak tutup jebles ngono. Lah, terus mari ngon iki wong iki kui apa jenenge kayak muring-muring ngono lho. Dadi jendela nemi diduduk kabeh ngono. Lah terus mari ngono wis bar ki wonge mire. Terus mari ngono ki nek enek preman loro teko. Gak masuk akal iki, Bang. Ora enek nang skrip ketok. Ora ketok iku yo ora enek artine. Ora enek. Terus enek preman. Terus ditekani Mas Dimas. Napa? Terus bar ki aku senangi. Gak masuk wesan. Pioni, kota tajam gendong mau ya. Gendong apa ya nali aku? Aduh, terlalu rindu. Wal, Mbak. Eh, ternyata. Kok takut ini aku sendal? Wong kuwi apa niat jalan-jalan ya? Niatnya buka berkat. Aduh, gak kuat aku sen. Wih. Mari kita lihat bandara ngoram, guys. Iya. Maksudnya nek ning ngarepan yo sering. Cuma tapi nek ning gone kene jero pertama kali iki. Ngono iki sapa ibu? Brek. Pegawene. Pegawene. Soale kan meskipun ora di apa? Ora dioperasikan kan tetep kudu dijogo fasilitasnya umum kadung di bangun. Bandar udara Ngoram. Bangun ini tuh yo. MM-an. Tapi mbah ada iso. Ekonomi teh iso ngantek. Ora berfungsi mergakno daya tarike wong tepu sing pas pesawat iki yo. Ora enak lha ben ning ndi le. Wong tepu iki kebanyakan pekerjaane apa jan? Petani. Iya. Tani, wong kasar, nanti. Kayak pesawat apa lancar nih di? Minta lebaran. Tapi ada tetap naik pegawai nih bang, meskipun tidak pesawat teh. Iya panjang. Api panjang nih di, mana lagi? Apa nenek? Apa jenis? Beroperasi nih di lubang. Jenis ini. Dek ni apa jenenge nek pomoan iya wis bener ora nek pomoan apa enek koyo Solo Solo di bandara apa duwe ya iya pomoan nek ning sana Solo ngono-ngono kuwi Mbak menurut aku gelem ta maksudnya gelem apa heh gelem apa gelem numpak pesawat piye piye wis gelem numpak pesawat aku nek pomoan koyo enek kayak enek ngomongan ya apa cepu Solo terus cepu Surabaya ya ampun cepu Solo cepu Surabaya kok numpak pesawat ya gak apa-apa ya maksudnya kan kita gunakan ini emang aku 10 detik paling mahal tengok kok kayak Jakarta emang 30 menit iya kan kayak ini Jakarta 30 menit ya 45 iya 45 sampai 50 menit. Wah, pertama kali guys aku naik pesawat coba walah. Apa asalis? Walah pas ape? Apa jenenge? Like out. Apa jenenge? Apa miber ngono iki. Yo. Wah. Pasrah kepada Gusti Allah. Ya Allah, aku serahkan semuanya lawu kepada-Mu aku. Karena literally ke aku sampai ke endro. Ya wong kawis. Delok. Kok kayak iki apa wong sabar eh Mas Ami? Delok. Astagfirullahaladzim, anaknya pada langge sak puteran. Astagfirullahaladzim. Wes kuwi. Ya wes.
Wes mangan tenan iki. Mangan tenan, Pak. Mbak Yunem wis ora usah melok aku meh. Aku tapi melok aku. No. Aku mau aku sampe bojoku wae. Bojoku tak soneni model piye yo mok manut tok. Tak jak muter ping pira yo manut tok. Ora nek bingung perkara panganan ngono yo rai Mas Am. Allah. Sik mandang mangan aku penting pemangan. Iya. Jangan lupa sampahnya. Kita tidak pernah membuang tidak, sampah. Tidak pernah sampah. Sampai kita pulang. Sopo sampe nanduk ya wakmu? Aku tanduk dewe. Cik tukaran. Masam? Langsung nih kene, Mbak Ida. Jadi uangnya aja rewel. Iya, ini rewel tinggal aja. Tinggal saja. Itu koin makmen nih kene karo Reta, karo Mbak Inda langsung. Ngoyobek dulure dewe. Iya. Iya. Wes ayo maem pemirsa, aku lanjut. Ning kene awis, Nduk. Langsung ning kono, Nduk. Iki lho ning kene langsung. Kono, wong telu engko. Kene. Aku tak olahraga aku. Iya. Iya. Aku apa olahraga aku? Eh, Bu, nanam ngene iki, Bu. Oke, iki apik, Bu. Wit iki ning arep iki. Iya. Oleh peranu ini dipasang di ngarep rumah. Mbak apa? Gak apa-apa, Mbak. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa nyetir dan gak apa-apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa, tenang. Tapi ya, udah. Oke, teman-teman. Udah sampai rumah. Dan pokoknya gak mau naik. Kita aman, tapi seru deh, guys. Minggu-minggu tinggal lari, ya apa tinggal apa kono ya, ning kono ya. Kita iso berlari-lari, iso berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maksudnya gak lari ambek sepatu sing ketipu 200.000 iki. Kan ya masuk to ya. Ketipu tenan, guys, sedone ora biduk-bidukan karena emang yos lah, dia yo milih ortu sing gawe. Padahal menurutku ortu sih sing gawe. Yo gak sih. Mereka ortu sih sing gawe. Aku beda guys. Kita beda nih. Iki penutupan. Karena aku mangkur penutupan. Sudah. Kan tapi kan yo penutupan. Iya, kadang aku biasanya ki mau penutupan karena kayak gak lucu aja. Tapi ki ternyata aku mau mendiskusikan ki aku nih nunggu nih video rapper aku sangat busul sekali. Apakah ini gara-gara baju? Nonton, ikut aku konten. Tak kayak konten kok. Yo guys, hari ini aku juga apa? Apa sih nih? Tidak apa sih? Menanggung jawab bandunya itu yang aku putuskan itu. Bakalan tak cek nih gue nih Najah, ay, karena Najah saya ini saya bagian fashion, bagian visor gue lah. Macam-macam guys. Enak. Iya, engko mbek bawang mene. Ngenteni wae pulang sekolah dulu. Engko nek bak wae pulang sekolah, engko langsung kita meluncur, oke? Okay? Soale dek iki tak coklekno, guys, bandune. Umba-umba katut umbah. Bandu. Terus langsung coklek. Iya, aku langsung sewa dari bibir nih. Yes guys, sekian dulu konten hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu next konten yang gak kalah seru berikutnya. Doa terbaik untuk kalian semuanya dimanapun kalian berada. Dan terima kasih juga yang sudah mendoakan baik-baik. Semoga doa baik kembali ke kalian yang mendoakan. Dari kontenku hari ini di Cipo APE, Cipo Ato, LAE. Maaf nih kalau kata-kata kartu, kata-kataku, tindak lakuku, perilakuku, dan keluargaku, aku memohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian semuanya. Pokoknya aku mendoakan kalian semoga selalu waras, panjang umur, sehat selalu. Amin.
untuk perjuangan gua, semoga cepat dapat omongan lelaki perempuan ben iku kumpul soleh dan soleha, amin. Pokok man di apa untuk kalian semuanya yang perjuang gua semangat terus. Apa sini pasti nek wis wayahe diparingi wingi Gusti Allah engko bakalan dititipno. Karena anak itu adalah titipan, anak tidak ingin dilahirkan, jadi ini mungkin ulun dikai kepercayaan Gusti Allah di cara nih kalian mempercayakan Gusti Allah doa ikhtiar. Oke. Terima kasih sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tunggu next konten selanjutnya. Bye bye.